guys, welcome back to YouTube channel Timnas ID. Nah, kalian pasti penasaran kan, ada kabar terbaru apa dari Timnas Indonesia? So, pastikan kalian tetap stay tune terus di YouTube channel Timnas ID. Dan jangan lupa, klik like and subscribe serta aktifkan notification-nya biar kalian gak ketinggalan update berita terbaru dari Timnas ID. Dikutip dari sindonews.com, transformasi tubuh Egy Maulana Fikri yang mencengangkan dengan menunjukkan massa otot lengan yang gempal. Egy Maulana Fikri yang biasa bermain sebagai sayap kanan, Timnas Indonesia itu mengalami transformasi tubuh yang mencengangkan sejak 2017. Transformasi tubuh Egy Maulana Fikri yang paling terlihat dari badannya yang lebih gempal dan berotot yang berbeda sama sekali dengan saat masih junior. Pada 2017, bentuk tubuh Egy Maulana Fikri masih standar pemain Indonesia yang kurus. Transformasi tubuh Egy mengalami perubahan setelah menjalani sesi latihan di gym saat berkarir di Eropa. Ini dilakukan Egy agar ia mampu bersaing menghadapi lawan-lawannya dari Eropa yang berpostur tinggi besar, terutama ketika harus menghadapi pressing lawan yang tubuhnya lebih besar. Pemain berusia 22 tahun itu menjalani sesi pembentukan tubuh di gym dengan menjalankan instruksi pelatih fisik maupun menambah porsi latihan sendiri. Hal itu terungkap saat Egy yang berlatih di gym. Mengenakan kaos tanpa lengan, tampak tubuh Egy lebih berotot dan berbeda dengan sebelumnya. Egy terlihat berlatih sambil membawa bola beban dengan berdiri satu kaki. Saat berdiri satu kaki, Egy membungkukkan badan sambil memantulkan bola ke lantai. Saat ini Egy belum memiliki klub setelah lepas dari FK Senika. Egy sempat dirumorkan ke Persija Jakarta sampai klub Wisla Krakow. Bulan lalu, Egy yang saat ini menjalani pemulihan cedera sempat mengutarakan masa depan karirnya kepada pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong. Pelatih asal Korea Selatan itu mengungkapkan ada 3 klub luar negeri yang ingin memakai jasa Egy.